Hey, yo, what's good everybody? Welcome back with me, it's your boy Benjiro, teman-teman semua. Dan hari ini gue akan menunjukkan kalian semua bagaimana cara mendownload Plants vs Zombie yang fusion, guys ya. Karena dari kalian banyak banget yang nanya. Nah, caranya gampang banget, guys ya. Sebenarnya yang pertama kalian lakukan adalah cari di Google aja, ketik Super Hybrid online PBZ gitu guys ya, itu kalian cari aja, nanti kalian akan dipertemukan dan ketemu dengan superhybrid.online. Nah, itu kalian tinggal klik aja, lalu di scroll ke paling bawah. Nah, kalau kalian udah scroll ke paling bawah, nanti akan ada linknya teman-teman ya. Dan di sini tuh sebenarnya ada link yang bahasa Inggris dan link yang bahasa Cina guys ya. Tapi kalau link yang bahasa Inggris itu dia belum se-update yang sekarang gitu. Jadi better kalau terserah kalian sih, maksudnya kalau kalian mau yang bahasa Inggris, cuman dia udah kagak ini ya, apa? Enggak update lah intinya. Nah, kalau yang bahasa Mandarin itu dia lebih update guys. Jadi langsung diklik aja itu link yang kedua, download PC 213 itu langsung diklik aja linknya dan langsung bisa ke download, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah download, tinggal diambil filenya, di ekstrak, langsung aja klik yang setup.x, biasanya itu setup.exe. Nah, itu tinggal langsung dimainin aja. So, gitu aja cara downloadnya, gampang banget. Dan buat kalian yang mau tahu cara download buat di handphone, nanti akan gue kasih link video di sini. Ini link videonya dari YouTuber namanya Bang Claire. Gue juga tahu awalnya dari situ. So, langsung aja dicek videonya dia. Dan ya, this is it. Kalau kalian suka kontennya dan membantu, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. And this has been your gaming, signing out. Peace. Bye-bye semua.